Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jati Petani yang berpuisi, di pagi yang berbahagia ini saya sedang berada di Pasar Pon, Pasar Hewan Kota Pacitan. Dan ini di depan saya sudah ada crossbur. Langsung saja kita tanyakan ke pemiliknya. Nah, Hamid Mas, niki speakere. Niki kalih Mas Sinten? Kula kalih Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun. Alamat mriki mawon. Alamate Pacitan Kota, Desa Sukoharjo. Sukoharjo. Anu, hari ini bawa crossbur niki nggih? Iya. Untuk yang di rumah, Mas? Yang masih di rumah ada, masih ada, masih juga? Masih ada crossbur juga, masih lengkap, masih lengkap. Ada, masih lengkap. Kalau begitu ada nomor HP-nya. Jorandu 0851 6367 7750. Stok masih banyak di rumah. Tadi kebetulan bawa 7 dengan jenis yang berbeda-beda. Alhamdulillah ini tinggal 2. Tinggal 2. Tinggal mana, Mas? Yang ini sama yang ini. Oh, ini. Yang ini sama yang ini, Mas, ya. Ini Mas, crossbur ini, Mas. Ya. Ini umur berapa? Ini kira-kira umur 2 tahun setengah, Mas. 2 tahun setengah. Siap. Untuk yang di rumah itu ya siap buat kurban atau siap buat pejantan atau masih kecil-kecil, Mas? Siap buat kurban. Juga siap. Spesial khusus buat kurban, Mas. Oh, masih ada berapa ekor yang crossbur? Masih ada 20 ekoran. Yang crossbur? Yang dengan berbeda varietas, dengan berbeda jenis. Oh, itu campuran. Campuran. Ada Jawa. Jawa, ya, Jawa Jekek, ada crossbur, Jawa Randu. Etawanya? Krotok ada. Etawanya saya nggak ada. Enggak ada. Karena etawa itu jenisnya buat kontes, Mas. Sebenarnya, tapi kan kadang dan, ada yang usia sudah lanjut. Iya. Ini momennya kan momen besar, momen Idul Adha. Betul sekali. Sangat senyum sekali petani hari ini, Pak. Mas, harga, Mas, langsung aja ini. Harga sekitar 4 juta lebih, Mas, ini. 4 juta lebih. Kalau kurang nggak boleh ini. Kalau kurang nggak lebih. Enggak boleh, Mas. Karena ya. Enggak boleh toh, Mas. Masih. Sing wingi ning pasar Tulaan. Ini delok burung. Delok. Yang di rumah itu ya segini atau lebih besar ada atau lebih yang lebih besar, Mas? Ada yang lebih besar. Ada kira-kira harganya berapa, Mas? Kisaran saya menjualnya 2.500.000 sampai dengan 6 juta, Mas. 6 juta. Ini sudah pernah ditimbang, Mas, sama sampean? Belum, Mas. Belum ya. Ini kalau di sini jarang timbangan, Mas. Timbangan itu ya tafsir aja kalau di sini, tafsir. 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 Tapi kan juga disediakan timbangan di situ. Iya. Iya, untuk sapi biasanya. Kalau kambing untuk ditimbangnya jarang, Mas. Ya, jarang. Kalau kambing. Jadi di sini juga banyak sekali teman-teman crossbur. Mungkin ada, Mas, ini yang mau disampaikan buat sama penjual di pasar atau siapapun, monggo. Sesama penjual di pasar, kalau beli ke petani jangan terlalu rendah, karena ini kan momennya momen petani, Pak. Jadi setahun sekali itu petani itu juga ini momennya petani lah untuk tahun-tahun hari-hari Idul Adha seperti ini. Jadi biar mereka juga merasakan mungkin ketika dia menerima uang dengan jumlah yang cukup, petani itu bisa senyum dan kitanya sebagai penjual bisa untung juga. Jadi sama-sama senyum. Siap. Terima kasih, Mas. Semoga penjualannya lancar hari ini. Amin. Oke, sahabat semua, kita muter-muter lagi. Mungkin kita ke sana. Ini sebenarnya juga ada lumayan besar. Ini. Jenis sinten, Mas, sing lho? Ini enggak tahu pemiliknya, teman-teman. Endi? Sik kuwi engko anu kuwi channel liyo. Jan iki sik channel crossburan. Ya, kita coba cari lagi. Ah, di sana ada. Halo.
Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya ini spesialis besar-besar sahabat semua. Coba kita lihat dari sini kan. Cross-crossan semua. Yang sebelah sana juga masih besar. Ngapunten Pak, niku mau main jeneng-jeneng kan? Anes? Mungkin kita ke yang sebelah sana dulu itu teman. Siap, nih. Main jeneng jeneng kan mas? Oh, gini. Kira mas ini? Tawa 7,5. Tawa 7,5. Harga 6,5. Harga nih. Sarni. Langsung saja mungkin teman-teman ya kita wawancara sebentar ke peternaknya. Mas, kula wawancara sebentar mas gitu. Monggo. Ini kiki, mikir jangan. Pripun. Nah, niki umur sekitar pinten mas niki mas? 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Ini tadi dari mana? Dari Sidomulyo. Sidomulyo. Ayam Kebun Agung. Oh, ke situ ya. Mriki nggih, Kebun Agung. Dekat sini aja mas ya. Ya oke. Okay. Hari ini bawa berapa ekor mas? Banyak tadi, ada 15 ekoran. Tapi ini kan untuk yang paling jumbo terbesar nggih. Untuk jenisnya itu mas apa jenis, aja tadi? Ya crossburan ya, Jowo atau? Ada crossbur, ada harga 3 jutaan, 25-an, ada yang 2000-an. Ya Jowo kelas pasar lah. Kelas pasar. Iya kelas pasar. Dan saat ini masih berapa ekor? Habis, alhamdulillah terjual habis. Tinggal ini. Tinggal satu ini. Satu ini. Karena ini jumbo juga, ya, iya, jadi kan mainnya kan selo enggak. Iya, mas, ya. Ini buka harga berapa, mas? 7 juta. 7 juta sahabat semua. Ya. Siap. Jadi ini memang jumbo sahabat semua ya. Oke. Mungkin pernah Crossbur ditimbang, mas? Ini belum pernah ini. Belum pernah ya. Nah, tahun kemarin belum masuk. Jadi kan ini baru masuk ya, tahun ini. Ya, tahun ini baru tak keluarkan. Oh, kemarin masih yang kecil calon. Kemarin yang tak keluarin bobot yang 70-80 yang tak keluarin kemarin, yang ini belum keluar memang tahun kemarin. Untuk stok yang di rumah itu gimana mas? Masih ada atau? Tapi ya cuma yang crossbur udah terjual. Crossbur nah, udah terjual. Ada terjual yang crossbur kecil-kecil udah, tinggal yang ini satu. Jadi karena ini jumbo ya, mas ya. Cuma ini. Oke, terima kasih cuman atas okay informasinya mas ya. Iya mas. Saya tak muter-muter lagi. Monggo. monggo. Kita melintir kita ke crossbur yang di sini. Amit nggih. Indone jenengan Mas? Jenes. Gadian kula. Sing pundi? Merah. Ya, ini pembelinya Amit, Pak. Kula wawancara sekedap nggih. Niki mendone jenengan? Nggih. Niki buka harga pinten, Pak? Ya, buka harga 43, Mas. 43. 4.300.000. Nah, ini perkiraan usia berapa, Pak? Ya. Well, usia ada? Usia well 4 mas. Well 4 ya? Iya. Well 4 satu. Ini yang merah. Kalau hari ini bawa berapa ekor mbak? Namung niki kali niko. Kali. Niki kali? Niko le. Sing pundi? Sing niko. Crossbur niko? Oke. Oh monggo. Kemerika. Kalau yang ini penyanyi teman harganya 5.000 mas. Ini toh? Iya. Ini punya teman, buka harga pinten? 5.000. 5.000. Niki wau kalih Mbah sinten? Kula. Nggih. Kula namine ya? Nggih. Pak Asmuni. Pak Asmuni alamat pundi, Pak? Menadi. Menadi. Nggih. Menadi niku pundi? Menadi niku nggih Pacitan. Pacitan Kota. Oh, sekitar mriki mawon. Nggih. Oh, nggih, siap. Lek niki perkiraan umur pinten? Niki yes, kira-kira 3 tahunan, Mas. 3 tahunan. Nggih. Lagi. Ini tadi buka harga pinten? 5.000. Ya 5 juta. Weh. Oke, jadi. Oke. Sembah nuwun informasinya Mbah nggih. Mugi-mugi
nanti apa itu terjual dengan harga yang diinginkan. Siap. Oke sahabat Jati, kita muter lagi ke sana, tadi masih ada cross buran yang jumbo. Lek sing niki wau. Ini kambinge. Jenengan, Pak? Sing gadah. Oh, niku jenengan. Oke. Ini gadah jenengan nggih. Amit, Pak, niki kula wawancara sekedap nggih. Nggih. Nah, hari ini bawa berapa ekor, Pak? Satu ekor, dua ekor mas, tapi yang satu untuk kontes. Oh, yang satu untuk kontes. Yeah. Yang hari ini kan ada kontes eksplor. Yeah. Ikut yang ekstrim berarti ya? Iya, yeah, ekstrim. Oh. Yang mana mas? Di yang luar? Di sana, mas, sudah masuk di lokasi. Masuk lokasi. Hari ini bawa dua ekor, satu untuk dijual, satu untuk kontes. Iya. Yeah. Seperti itu. Ini gimana? Peranaan sendiri atau pembelian? Ini peranaan sendiri mas. Peranaan sendiri? Saya breeding sendiri. Kebetulan saya punya pejantan satu, babonnya kalau nggak salah 4. Induknya 4? Iya, induknya 4. Oh, ini kita berarti kenalan dulu. Tadi belum kenal, ini kali ya. Pak Sinten. Pak Somadi. Pak So? Pak Somadi. Somadi, alamatnya pun tiba? Alamatnya RT2 RW12 Mbaran Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo? Iya, Sidoarjo. Belakang sukses. Sukses ke barat, Masjid Al-Muhajirin, selang satu rumah, rumah saya. Siap, siap. Ini perkiraan umur berapa, Pak? Ini 2 tahun kurang 3 bulan. 2 tahun kurang 3 bulan. Pernah ditimbang? Belum, belum. Belum. Belum ditimbang. Ini buka harga berapa, Pak? 5 juta. 5 juta. Ya. Oke, siap, saya kasih, Mas. Mungkin nanti untuk yang stok di rumah masih ada atau? Masih ada satu, tapi untuk pejantan. Oh, untuk pejantan. Belum. Mungkin nanti jika ada sahabat yang minat bisa hubungi ke nomornya? Bisa, bisa. Bisa, bisa disebutkan nomor teleponnya? Kalau enggak buka enggak apa. Oh ya, buka dulu. Kalau enggak buka apa enggak apa, Mas. Oke, monggo. Terus kemudian. Enggak hafal. Gini mas, ya. Berarti untuk apa? Ini nomornya Pak Somadi nggih. Yeah. 0819-4657-2662. Siap, nanti kalau sahabat semua minat bisa langsung hubungi ke nomor yang saya sebutkan tadi. Ngoten Pak Nggih, terima kasih atas liput, atas apa itu waktu yang diberikan Pak Nggih, atas informasinya. Saya tak muter-muter dulu lagi. Makasih Pak, monggo. Oke sahabat Jati petani yang berpuisi, kita tutup dulu ya, karena ini kita mau ke kontesnya, nanti malah kasep. Oke, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.